dari perhatian pasangan Emrido Fikardo dan Bachtiar Basri. Lalu apa saja upaya yang dilakukan untuk mengembangkan Provinsi Lampung? Berikut liputannya. Potensi pertanian dan peternakan di Provinsi Lampung tak ada matinya. Sebagai wilayah penyumbang terbesar daging sapi, terutama daerah Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Melihat kondisi itu, Gubernur Lampung Muhammad Rido Fikardo berencana akan menjadikan Lampung sebagai lumbung ternak. Hari ini Provinsi Lampung memiliki potensi menjadi gudang ternak. Pertanian, perkebunan, peternakan itu masih menjadi sektor utama dari PDRB Provinsi Lampung. Dan hari ini kita sama-sama tahu bahwa produktivitas pertanian Provinsi Lampung sangat tinggi. Bisa dilihat bahwa singkong kita nomor satu, kemudian nanas juga kita salah satu yang terbaik di dunia. Tebu juga nomor satu di luar Jawa, di mana lahan di Jawa sudah semakin habis. Kemudian banyak sektor yang lain. Kemudian peternakan, begitu banyak feedlot-feedlot, peternakan-peternakan besar di Provinsi Lampung ini yang hari ini itu supply sapi se-Sumatera itu sebagian dari Lampung, termasuk juga ke Jawa. Dan kita mengembangkan Provinsi Lampung sebagai gudang ternak. Kedepannya Provinsi Lampung dikembangkan sebagai gudang ternak. Kalau feedlot itu banyak fattening, penggemukan, dan sekarang ini sudah mulai dirintis untuk dilakukan breeding di Provinsi Lampung ini. Jadi pengembang biakannya di Provinsi Lampung ini bukan hanya penggemukan saja. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya melihat di wilayah Lampung Tengah itu petani peternak kita sejahtera. Mereka dapat hasil dari pertanian, mereka juga menjadi peternak, bekerja sama dengan dunia usaha. Itu luar biasa, mereka bisa hidup dengan sangat baik. Mudah-mudahan ini bisa semakin meluas di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Dan ini butuh progres yang lancar, upaya yang nyata dari kita. Kalau dunia perkebunan kita memang sudah sangat mature, sudah sangat matang, untuk pengembangannya nggak mudah. Tetapi pertanian kita masih bisa dikembangkan ke arah pertanian modern. Yang pertama adalah menyediakan air sebanyak-banyaknya. Maka di daerah yang tidak memperoleh irigasi, pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan ratusan pompa air gratis untuk petani-petani kita yang bisa diperoleh melalui KPNA, Gapoktan-Gapoktan yang mengusulkan. Nah, itu diperoleh dari situ datanya, kemudian kita berikan pompa air untuk dibangunkan di wilayah-wilayah pertanian yang diusulkan tadi yang membutuhkan. Ratusan per tahunnya kita memberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Beda sekali ketika suatu lahan memperoleh air yang reguler, yang cukup, dengan yang hanya memperoleh dari pada hujan. Program embung juga kita perbanyak. Kemudian TP4K kita, tim percepatan pertanian kita yang dipimpin oleh Pak Joko Umar Said, sedang mengembangkan sistem distribusi pupuk yang baru online, di mana ini berbeda dengan sistem nasional. Dan kita meminta izin kepada Kementerian Pertanian untuk kita melakukan uji coba dan diizinkan. Bahkan Kementerian Pertanian dengan melihat konsep kita yang dinilai cukup bagus, apabila ini bisa diterapkan di Provinsi Lampung, sistem ini akan ditarik ke nasional untuk diterapkan ke seluruh wilayah Indonesia. Hari ini sudah diuji cobakan di Lampung Selatan, di beberapa kecamatan Lampung Selatan, sedang diperbesar terus. Nah, insya Allah begitu, mungkin dalam beberapa waktu mendatang semakin masif, semakin besar dan firm bahwa sistem ini memang bisa dijalankan dengan sangat baik, Kementerian Pertanian akan mengambil sistem tersebut untuk diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, produk dari pertanian Provinsi Lampung. Nah, ini suatu kebanggaan juga buat kita.